Kisah ini dimulai dengan sekelompok tentara yang menari bersama rekan-rekan mereka di Hotel Rapres Singapura. Ini adalah penghilang stres yang baik bagi mereka karena mereka berperang melawan Jepang selama Perang Dunia II. Kita kemudian bertemu dengan Susan, yaitu seorang perawat Australia yang berdansa dengan seorang pria yang dia temui di pesta tersebut. Demikian pula Rosemary, yaitu seorang wanita berusia 20 tahun yang berdansa dengan suaminya yang seorang tentara yang memang sangat ia cintai. Di sisi lain, sekelompok pria dan wanita Amerika di meja yang sebelah sedang memperdebatkan bagaimana orang Jepang tidak akan pernah bisa mengalahkan orang Amerika. Di luar, tiba-tiba ledakan yang luar biasa terdengar. Kemudian, seorang pria menyela pesta tersebut untuk mengumumkan bahwa tentara Jepang telah menerobos masuk melalui perbatasan dan mereka sedang dalam perjalanan menuju ke kota dan bisa menyerang kapan saja. The Japanese have now crossed the Johor Strait. The city will fall within a few days. All European women and children must leave immediately. Good luck. Hari itu, semua wanita dan anak-anak diminta untuk naik ke kapal yang akan membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Karena semua pria ditugaskan di garis terdepan, para pasangan kemudian mengucapkan selamat tinggal sebelum para wanita bergegas naik ke kapal. Saat kapal berlayar, perawat Australia kemudian memperhatikan kebutuhan para penumpang dan berbaur dengan mereka. Untuk memastikan keselamatan mereka, semua orang di kapal kemudian diberikan jaket pelampung untuk dipakai selama beberapa jam. Malam berlalu tanpa insiden, tetapi di pagi harinya, pesawat Jepang tiba-tiba meluncurkan rudal ke arah kapal. Para penumpang pun panik dan berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Dalam tragedi itu, beberapa orang terbunuh dalam serangan tersebut, namun beberapa lainnya melompat ke sekoci dan berlayar ke pulau tetangga. Rosemary yang terpisah dari suaminya bersama dengan Susan yaitu perawat Australia dan Andrini yaitu seorang wanita Amerika tertinggal di lautan. Mereka berenang sepanjang hari sebelum mencapai pantai Sumatera. Setelah melewati hutan berlumpur, mereka kemudian berjalan ke depan. Orang pertama yang mereka lihat adalah seorang tentara Jepang yang mengendarai sepeda yang diikuti oleh barisan tentara yang mengayuh sepeda melewati para wanita. Kemudian, Kapten Tanaka dari pasukan Jepang menawarkan mereka tumpangan ke kota pertama. Dalam perjalanan, Adrini kemudian mengingatkan mereka akan kesalahan yang dilakukan pasukannya ketika mereka menyerang sebuah kapal yang penuh dengan wanita dan anak-anak, di mana tindakan mereka melanggar konvensi Jenewa, tetapi kapten mengungkapkan bahwa Jepang tidak pernah menandatanganinya. May I ask what you ladies are doing here in Sumatra? Our ship was sunk by your plane. The Prince Albert was full of women and children, not soldiers. There's a Geneva Convention laying down the rules of war. Japan has signed no Geneva Convention. Good luck. Setelah itu, seorang sersan Jepang kemudian menampar Rosemary tanpa alasan yang jelas ketika para wanita diturunkan di kota. Dia kemudian menyeret mereka ke dalam kerumunan yang lebih besar. Para wanita dan anak-anak yang diselamatkan di sekoci juga dibawa ke pulau tersebut. Susan kemudian bertemu kembali dengan teman-teman perawatnya dan mengungkapkan rasa syukur bahwa mereka selamat. Setelah itu, pasukan secara paksa membawa mereka ke kamp penjara yang sudah menampung tahanan dari berbagai latar belakang. English Empire number 10, Nippon number 1. Yeah.
Mereka diberi sebuah gudang untuk berbagi dengan ratusan wanita lainnya. Para tahanan dibangunkan keesokan paginya oleh tentara yang memperlakukan mereka seperti binatang. Kolonel memberitahu mereka bahwa mereka sekarang adalah tahanan pemerintah Jepang dan harus mengikuti peraturan mereka. Ono Hirota Taisa dearu. Oranda ni yoru. Toyoji no shiai wa owatta no dearu. Colonel, I'd like to know. Hora! Dame ya! Seorang wanita kemudian mencoba untuk memotongnya, tetapi digagalkan oleh sersan. Sementara lagu kebangsaan mereka diputar di latar belakang, para tentara memaksa mereka untuk membungkuk pada bendera Jepang. Setelah beberapa saat, sebuah truk tiba dengan sisa daging dan sayuran yang kemudian dimasak oleh para narapidana dan dibagi-bagikan kepada 400 tahanan. Sambil mengobrol, para wanita kemudian menyadari bahwa mereka berasal dari berbagai negara dan kelas sosial, termasuk Belanda, Inggris, Irlandia, Portugis, Cina, dan Australia. Ada beberapa permusuhan antara beberapa wanita Inggris dan Belanda, tetapi semua orang memilih untuk hidup damai selama mereka tinggal di kamp. Kemudian kita diperkenalkan dengan Verstak, yaitu seorang wanita Yahudi. Dia mengaku sebagai seorang dokter dan dekat dengan tentara Jepang karena kompetensinya. Ketika ditanyai dari mana asalnya, dia kemudian mengatakan bahwa dia tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan orang-orang kelas atau seperti mereka ketika berada di luar. Setelah sarapan, mereka pun dipaksa untuk melakukan pekerjaan lapangan sepanjang hari. Mereka harus buang air besar di ember yang penuh dengan air dan tidak bisa beristirahat jika mereka lelah. Salah satu tanggung jawab mereka adalah mengambil air untuk mandi para prajurit, dan saat mereka melakukannya, para prajurit berjalan-jalan dengan telanjang yang mengejutkan para wanita konservatif. Salah satu dari mereka yang sudah lama berada di kamp mengedarkan laporan tentang kamp pria di sisi lain gunung. Sementara semua orang menepisnya, Rosemary justru terpesona karena itu berarti suaminya mungkin berada di sisi lain. Singkat waktu, pandemi malaria kemudian berkembang di antara para narapidana hanya dalam beberapa minggu, sehingga hal itu menewaskan beberapa orang dan membuat yang lainnya terbaring di tempat tidur. Nyonya Robert, yaitu anggota tertua dalam kelompok itu, juga terjangkit penyakit tersebut. Bahkan setelah bencana di kapal, dia membawa anak anjingnya, yaitu satu-satunya hewan yang menjadi penopang hidupnya. Tetapi para wanita lain berdoa agar dia mati sehingga mereka dapat memasak makanan untuk hewan peliharaannya. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan anggota masyarakat yang paling dihormati pun menjadi budak dari naluri manusiawi mereka ketika mereka menghadapi kematian. Ketika semakin banyak orang yang jatuh sakit, obat-obatan menjadi langka, memaksa mereka untuk mendapatkan kina dengan cara menukar anting-anting mereka dengan para tentara. Wing, seorang wanita Tionghoa, mengambil tugas tersebut dan menyelinap keluar rumah pada malam hari. Dia berhasil melewati penghalang dan menukarkan obatnya, tetapi beberapa penjaga waspada. Akhirnya, dia kembali ke gudang tanpa ketahuan. Nyonya Robert diberi obat yang secara signifikan menguntungannya, tetapi Kapten Tanaka menemukan apa yang terjadi semalam. Dia kemudian membawa Wing ke depan dan membakarnya sebagai hukuman. Sementara yang lain terlihat sangat ketakutan. Di sisi itu, Adrini sedang menyenandungkan sebuah lagu malam itu saat ia bergabung dengan seorang wanita yang lebih tua bernama Daisy. Mereka terikat oleh kecintaan yang sama terhadap musik dan memutuskan untuk membuat sebuah orkestra suara wanita. Beberapa wanita tidak suka menulis catatan musik di buku catatan karena mereka takut dengan orang Jepang. Tetapi yang lain ingin sekali bergabung dengan kelompok ini. Nyonya Robert pulih sepenuhnya dan mulai mengeluh karena harus tinggal bersama orang-orang dari kelas bawah. Di sisi lain, putrinya menegaskan bahwa Wing meninggal ketika berusaha menyelamatkan nyawanya. Nyonya Robert pun merasa malu dengan apa yang dikatakannya. Keesokan paginya, Andrini dan Daisy memulai latihan orkestra pertama yang dengan cepat diinterupsi oleh pihak militer. Mereka memukuli dan menyeret mereka karena melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan. Tetapi para wanita itu tidak mau menyerah.
Mereka membentuk kelompok yang lebih kecil dan berlatih di lokasi terpencil untuk menghindari deteksi tentara. Rencana itu berhasil dan mereka mampu membuat kemajuan yang signifikan. Sersan kemudian tiba di gudang pada suatu hari, mendorong setiap wanita yang dilewatinya. Dia memberikan daftar nama kepada Daisy dan setelah berpikir, mereka menyimpulkan bahwa semua wanita yang ada dalam daftar itu masih muda dan cantik-cantik. Mereka pun kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan diantarkan ke kediaman yang dihuni oleh para pejabat tinggi Jepang. Seorang penerjemah kemudian memberitahu mereka bahwa mereka akan ditawari kehidupan yang lebih baik jika mereka mau menjadi gundik para pejabat. Mereka akan diberikan surprise sutra, makanan yang layak, dan apartemen sendiri. Sementara itu, beberapa perempuan menganggap tawaran itu konyol, yang lain percaya bahwa itu menjijikan. Tetapi, beberapa perempuan memutuskan untuk mengambil pekerjaan itu. Berbulan-bulan berlalu, namun perang tidak berhenti. Seiring berjalannya waktu, beberapa perempuan terbunuh di dalam camp. Andrini membujuk Susan dan teman-temannya untuk bergabung dengan orkestranya. Suatu hari, Susan masuk ke gubung Dr. Perstak dan mendapati dia sedang memalu sebuah gigi emas dari mayat. Dia mengklaim bahwa gigi tersebut tidak berguna bagi pemiliknya, namun mungkin akan sangat berharga baginya di masa depan. Susan awalnya percaya bahwa tindakan sang dokter sengaja salah, namun ternyata Perstak menukar emas dengan obat dengan tentara Jepang. Dia ingin Susan menguasai semua strateginya sehingga dia dapat menjaga para tahanan tetap hidup jika suatu hari nanti sang dokter dibunuh. Andrini berada di luar gudang malam itu ketika seorang tentara yang mabuk mencoba menyerang. Dia membela diri dengan efektif dan mendorongnya ke dalam genangan air, tetapi tentara lain mendekat dan menuduhnya memukuli seorang tentara tanpa alasan. Dia pun dipenjara di dalam sangkar semalaman agar pertemuan bisa berlangsung. Matahari terbit keesokan harinya dan dia dibawa ke depan Kapten Tanaka. Dia ditipu oleh tentara tersebut yang mengklaim bahwa dia hanya menyentuhnya karena dia menolak untuk membungkuk padanya. Ketika Andrini mencoba untuk menceritakan kisahnya, sang kapten menganggap bahwa dia menghina tentara Jepang. Dia menurunkannya ke tanah dan menendangnya secara brutal. Sementara itu, para wanita lainnya pergi ke kantor kolonel dan membela Andrini. Mereka memintanya untuk bersikap adil dan melepaskannya karena tentara itu yang harus disalahkan. Dia awalnya ragu, tetapi ketika mereka membandingkannya dengan Kapten Tanaka, dia memilih untuk membantu. Malam itu, Simponi melakukan pertunjukan pertamanya mengejutkan para tentara Jepang. Meskipun para prajurit diperintahkan untuk berhenti, mereka tidak dapat melakukannya karena mereka terpesona oleh musiknya. Bahkan para pemimpin bertepuk tangan untuk para wanita. Para tawanan selanjutnya dikumpulkan dan diberitahu bahwa Jepang telah mencapai kemenangan yang lebih besar dalam perang dan bahwa Auslaria sekarang bisa bergabung dengannya. Susan pun marah dan mengumpat di bawah napasnya, tetapi Kapten Tanaka tampaknya mendengarnya. Dia memanggilnya ke depan dan memintanya untuk mengulangi perkataannya. Ketika dia menolak untuk mematuhinya, dia menyuruh pasukan berlutut dan menjebaknya sedemikian rupa sehingga dia akan ditikam sampai mati jika dia bergerak. Dia terjebak selama berjam-jam dalam panas terik tanpa air, tetapi para tahanan menolak untuk membiarkan siapapun menolongnya. Setelah 24 jam, sang kapten kemudian kembali dan melepaskannya terkesan dengan keinginannya untuk bertahan hidup. Para wanita itu sekarang memainkan orkestra setiap malam untuk kolonel dan sersan yang semakin lama semakin mengagumi musik mereka. Mereka bahkan memberi mereka dua batang sabun.
Sudah 2 tahun berlalu sejak para narapidana pertama kali tiba. Mereka pun dipindahkan ke daerah terpisah yang kurang berkembang di pulau itu, tetapi tidak diberitahu alasan pemindahannya. Mereka melihat sekelompok wanita yang sedang minum teh di sore hari di luar sebuah rumah besar dan mengira bahwa mereka adalah gundiknya. Yang mengejutkan Rosemary, dia melihat suaminya di antara para tahanan yang dibawa oleh Jepang yang menyiratkan satu hal, mereka bersiap untuk mengeksekusinya. Dia pun terisak-isak dalam perjalanan menuju tempat baru, mengetahui bahwa dia tidak akan pernah melihat cinta dalam hidupnya lagi. Di tempat baru, mereka pun terpaksa tinggal di rumah-rumah yang ditinggalkan tanpa tempat tidur. Karena kelangkaan makanan, para wanita kemudian terpaksa mengkonsumsi ular dan belalang. Kekurangan gizi dan mengkonsumsi daging mentah menyebabkan banyak yang jatuh sakit di antara mereka. Rosemary kehilangan keinginan untuk hidup setelah menyaksikan suaminya bersama orang Jepang dan ia berpuasa berhari-hari dan menangis sepanjang malam. Dia pun akhirnya meninggal bersama dengan Nyonya Robert dan puluhan narapidana lainnya. Setelah beberapa bulan, sebuah lapangan di dekat gudang telah berubah menjadi kuburan dan hanya segelintir orang yang datang dari kapal yang tersisa. Mereka praktis telah melupakan kehidupan mereka sebelum ditangkap, tetapi mereka juga telah belajar banyak di camp. Pada tanggal 24 Agustus 1945, sang kolonel mengumpulkan semua orang dan berdiri di atas meja untuk mengumumkan bahwa perang telah berakhir. Dia menyatakan penyesalannya dan berjanji bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk para tawanan. Tentara Jepang kemudian meninggalkan pos pemeriksaan, membebaskan para tahanan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Para wanita kemudian merayakan pembebasan mereka dengan melompat, menari, dan bersorak. Para korban yang selamat kemudian diselamatkan dalam waktu 2 minggu dan diterbangkan ke Singapura, dan dari sana mereka diterbangkan kembali ke negara masing-masing. Bahkan setelah dibebaskan, para penyintas tetap berteman. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye. Only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.